Ibu udah makan belum? Belum. Terakhir makan kapan? Tadi pagi. Tadi pagi. Sekarang udah sore loh, Bu. Iya. Angel udah izin kita untuk nginep, Bu? Iya, kita bakal nginep di sini. Udah izin dan mungkin sebentar lagi kita akan memasak makanan untuk makan malam ya. Oh, ya. Ibu mau enggak kita masakin? Kita izin pakai dapur ibu buat masak ya. Iya. Jangan sedih-sedih ya, Bu. Iya, jangan terlalu banyak pikiran. Ya, Bu ya. Yaudah, mendingan ibu istirahat aja sekarang ya. Ibu istirahat, kita memasak ya, kamu bantu kita ya. Jadi ini hari ini menunya makannya tempe ya, Mbak? Tempe sama tahu. Tiap hari makan kayak gini? Iya, kalau kadang-kadang. Terus kalau nggak tempe tahu apa, Bu? Paling nasi aja sama garam. Nasi sama garam? Iya. Bu, anaknya juga dikasih makan lagi sama garam? Tempe sama garam, nasi sama garam. Enggak kan anak ibu harus tetap dapat vitamin ya? Benar ya? Iya. Sedangkan garam kan cuma garam aja, perasa aja ya, Bu? Iya, garam perasa. Supaya enggak cuma nasi doang makannya. Habis keadaannya, enggak gimana itu. Ini juga udah untung ya ada tempe ya, Bu? Iya. Aduh! Bentar, Jo. Lah kok apinya jadi gede sih? Iya, jangan. Ini gimana? Kebakaran tuh, kebakaran. Enggak. Itu apa sih? Udah, jangan dikipas lagi. Kayu bakarnya kenapa? Jangan ditinggal. Nah, ini udah gede banget. Jangan dikipas lagi. Oh, jangan dikipas lagi nih? Iya. Oh, iya. Ibu enggak punya kompor ya? Enggak. Kenapa, Bu? Enggak ada uangnya belinya. Ini itu kosong. Itu. Oh, iya kok cepet banget, Bu. Matang sini sama aku aja, Bu. Aku bisa. Ah, awas. Wah, ini apinya kecil. Awas. Jatuh. Nah, ini enggak seimbang nih. Tolong, Mbak. Gimana nih? Awas, panas, awas, Mbak. Banyak ntar panasan. Wah, langsung angkat aja deh ini mendingan. Enggak, ini kepanasan. Ini langsung kosong. Lah, ini enggak dikasih bumbu dulu, Bu? Enggak. Jadi hambar aja? Iya. Ini mendingan apinya dikecilin gimana cara, Bu? Kalau dikecilin tarik aja ini. Awas, Bu. Hati-hati. Iya. Awas kebakaran. Wow, Bu, apinya makin gede nih, Bu. Tarik aja ya? Taruh atasnya situ, Bu, biar apa namanya wajannya pengeran. Aduh, panas ya? Nanti kebakar ya. Ini kita masukin ya. Gak apa-apa nih, Bu? Iya. Ibu, alhamdulillah tadi sore sama Angel udah bantuin ibu masak. Ini semuanya kita lagi ada rezeki buat makan ya, Bapak ya. Bapak juga dari tadi kan habis kerja capek ya, Pak ya. Yuk. Waalaikumsalam. Ini siapa, Bu? Ayen. Oh, Ayen. Sini Ayen, duduk sebelah saya. Ayen habis dari mana, sayang? Habis ngaji. Ngajinya jauh nggak dari sini? Dekat di musola. Oh, di musola. Dari sini nggak begitu jauh ya. Kayaknya berarti setiap malam ngaji ya? Cita-citanya pengen jadi apa? Udah nggak sekolah. Udah nggak sekolah? Dari kapan? Lulus SD. Oh, lulus SD doang. Sebenarnya pasti kamu cita-citanya tinggi banget ya, Ayen ya. Kenapa, Pak, berhenti sekolahnya, Ayen? Nggak, kurang biaya. Kurang biaya. Sebenarnya cita-cita kamu pengen jadi apa kalau kamu masih sekolah? Pengen jadi guru, luar biasa. Tapi biarpun kamu udah nggak sekolah, kamu tetap belajar ngaji ya. Tetap ngaji setiap malam, luar biasa. Jadi anak yang soleha ya, Ayen ya. Ayen pasti lapar nih, belum makan kan? Ayen, bantu kita semua baca doa ya, pimpin doanya ya. Ayen kan pasti jadi anak yang soleha, baca doanya yang keras ya.